Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Guys, sekarang Bang Sapi lagi ada di game Pet Simulator X lagi ya. Dan guys, Bang Sapi lihat-lihat banyak yang udah punya huge dragon sama huge dog guys. Wah, Bang Sapi jadi pengen punya nih guys. Apa udah ada yang punya belum ya di Trading Plaza? Ya jadi guys, Bang Sapi paling akan coba cari aja. Semoga bisa ketemu nih guys. Ya udah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, let's go, kita mulai aja videonya. Nah guys, Bang Sapi sekarang udah ada di Trading Plazanya. Kita akan cari-cari ya, mana ya yang punya huge pet. Ya, di server ini nggak ada yang punya guys. Ya, ya udahlah, nggak apa-apa guys. Bang Sapi itu pengen tukerin semua eksklusifnya Bang Sapi. Semoga Bang Sapi bisa dapetin bahan-bahan atau bahkan bisa nuker ke huge dragon atau huge dog ya guys. Ya udah, kalau begitu kita langsung aja guys, kita akan cari-cari ya. Let's go guys. Wah, di sini ada yang lagi pengen beli Storm Agen nih guys, tuh ditawar-tawar 24 billion. Bang Sapi juga punya nih Storm Agen nih. Ya udahlah ya guys, Bang Sapi juga pengen jual kayaknya supaya Bang Sapi punya cadangan gems gitu guys. Kalau nanti Bang Sapi ketemu orang yang punya huge dragon atau huge dog, jadi Bang Sapi bisa offer gitu ya. Nah, Bang Sapi bilang ini harganya 25, tapi dia bilang I buy Storm 24 billion. Ya, 1 billion lagi. Terus dia nawar guys 24 aja, Bang. 24,5, 500 lagi, mau gak? Ayo, ayo, ayo. Ya udah dah katanya. Jadi dia ini orang Indonesia guys ternyata. Ya udah kalau gitu kita kasih aja 24,5, nggak apa-apa deh guys. Jadi lumayanlah Bang Sapi bertambah gemsnya untuk kita modal trading lagi guys. Oke, thank you Roblox lol. Namanya kocak banget guys. Thank you katanya. Sama-sama ya. Nah guys, di sini berikutnya Bang Sapi ngeliat ada yang punya huge pixel cat guys, namanya Yusuf. Wah, menarik nih guys sepertinya ya. Yusuf, Yusuf, kita sapa dulu guys Yusufnya. Kamu dapat dari heads kah? Iya guys katanya. Wah, kalau dapat dari heads ini Bang Sapi berani buat offer nih guys. Trade aku Yusuf. Nah, sudah di trade guys. Coba ya, Bang Sapi akan offer pakai semua pet eksklusifnya Bang Sapi guys. Wow, banyak banget. Ini hippo melonnya juga Bang Sapi masukin semua. Kayaknya hippo melon Bang Sapi ini ada berapa ya? 12 kayaknya guys. Terus ada Punky, ada Sokorgi, ada Stuck Doge, Blob Einstein, Yihau, ada Setcat, ada Lava Scorpion. Bang Sapi masukin juga 24,5 billion guys. Wow, gift 2. Nggak terlalu bagus sih enchantnya. Gimana ya kata Yusuf? Menarik sih. Wah, kayaknya dia mau guys. Dia udah bilang menarik. Dupe nggak nih? Waduh, enggak, aman, dijamin sama Bang Sapi. Katanya tambah lagi kek sampai 25 billion. Oh, dia minta tambah gemsnya guys. Ya udah Bang Sapi ke bank dulu ya, kita ambil guys. Nah guys, udah gitu si Yusufnya bilang join gua ke lobby katanya. Wah, ya udah guys, kalau gitu Bang Sapi ikutin aja. Nah guys, kita sudah ada di lobbynya. Terus dia bilang katanya 30 billion. 5 billionnya lagi abis ini deh. Kalau 5 billion first boleh nggak? Kamu kabur nggak? Gua anaknya nggak scam katanya. Ya udah deh, kalau gitu Bang Sapi percaya aja deh guys sama dia. Nah, kita kasih dulu 5 billionnya. Oke, jangan scam Bang Sapi ya. A few moments later. Oh, ternyata guys, dia beneran gak scam dan Bang Sapi udah masukin semua pet eksklusifnya dan 25 billion dan ternyata Bang Sapi berhasil dapetin huge pixel cat. Makasih banget katanya Bang Sapi. Ya makasih nih. Sama-sama ya Yusuf. Oke guys, berikutnya Bang Sapi janjian sama, aduh namanya YNTKTS337. Susah banget guys namanya. Halo Bang. Halo juga. Wow guys, dia punya banyak banget huge petnya. Wah,
Terus guys, katanya dia tuh pengen nawar Huge Forest Wyvern-nya Bang Sapi ditawar pakai 2 Huge Festive Cat ditambah sama gems. Dia mau nambah gems berapa ya? Bang Sapi tanya dulu. Dia bilang dia mau nambah 25 billion, guys. Wah, lumayan lah, guys. Oke, oke, menarik kalau gitu. Terus kata dia kalau dupe chat aja, Bang. Nanti dia ganti. Oke, kalau begitu, yaudah guys, ini Bang Sapi pengen coba bang tes dulu. Tadi Bang Sapi bilang ke dia, ya paling enggak walaupun tidak menjamin 100% buat ngetes ini dupe apa enggak, tapi Bang Sapi akan tetap coba aja. Oke, kita tes dulu, masukin ke bank. Oke, aman. Dan kita keluarin lagi guys si Huge Festive Cat-nya. Oke, dan sepertinya aman kalau dari Bang Tes. Ya udah kalau gitu. Katanya guys, dia ini udah punya dari tanggal 25 Maret ya. Makanya Bang Sapi berani. Ya udah, ini Huge Forest Wyvern-nya buat kamu. Oke. Makasih, Bang. Makasih juga ya. Ternyata dia ini namanya Syafiq, guys. Oke guys, berikutnya Bang Sapi janjian sama Mende. Y-nya panjang. Dan katanya guys, dia berhasil nge-hatch Huge Pixel Cat. Wow, mana ya guys? Coba-coba kita tunggu. Oh, itu dia benar guys. Dia punya. Halo Bang. Halo juga Mende. Wih, kapan kamu dapatnya itu Huge Pixel Cat-nya? Hoki banget, Bang Sapi aja belum pernah dapat guys dari telur. Hoki setahun sekali Bang katanya. Kamu habisin berapa koin? Katanya habisin 30 billion guys. Wah, kata Bang Sapi sih itu termasuk hoki ya guys, 30 billion dapat. Ya udah deh, kalau begitu let's go guys, kita akan trade aja. Di sini Bang Sapi offer si Huge Pixel Cat-nya itu pakai Huge Festive Cat ditambah Huge Cupcake guys. Wah, lumayan banget nih guys. Enchant-nya sih nggak terlalu bagus, agility 2, tapi oke lah guys. Mantap nih. Wah, sudah di ready guys. Mantap, Bang Sapi dapet Huge Pixel Cat lagi guys. Makasih Mende. Thank you juga Bang. Iya, sama-sama ya. Guys, berikutnya Bang Sapi ketemuan lagi sama Yan. Wah, Bang Sapi udah trading berapa kali ya sama Yan? Halo Yan. Halo Bang katanya. Ketemu lagi nih kita. Iya katanya. Di sini dia pengen jual Blob Einstein, katanya pengen jual 12 billion, guys. Yaudah, kalau gitu Bang Sapi langsung aja pengen bayarin 12 billion untuk Blob Einstein, guys. Sudah, guys, langsung aja kita ready. Wah, lumayan, guys. Jadi Bang Sapi bisa punya eksklusif lagi karena kan sudah habis tadi Bang Sapi trading ya guys ya. Makasih ya Yan. Nah guys, ini yang Bang Sapi tunggu-tunggu. Wah, di sana banyak banget yang punya huge pet. Karena di sini guys, Bang Sapi tuh pengen nawar huge dragon. Dan di sini adalah pet-petnya yang Bang Sapi pengen tawarin. Wow. Dan di sini Bang Sapi pengen nawar ke YouTuber luar negeri guys. YouTuber itu adalah Razorfish guys. Buat kalian yang suka nontonin pasti tahu guys, Razorfish Gaming. Dan dia ini asli ya guys, bukan fake. Wow, mantap guys. Di sini Bang Sapi bisa join ke servernya karena Bang Sapi ngechat dia di Discord. Wow, mantap guys. Dapat kesempatan bisa ketemu dan bisa offer ya guys. Nah, ini dia petnya yang Bang Sapi akan tawarin ke dia ya guys untuk si Huge Dragon-nya. Kata dia, "Don't worry, I'm not accepting any trades." Oh, kayaknya dia cuman bikin video doang guys. Jadi dia nggak akan nge-accept gitu untuk Huge Dragon-nya dia. Bang Sapi bilang, "Just for a video." Yeay, just for a feed. Katanya, oh bener guys, untuk video doang, nggak beneran di trading ternyata. Oke lah, kalau begitu nggak masalah. Yang penting Bang Sapi bisa ikutan dan bisa lihat Huge Dragon-nya guys. Wah, katanya udah mau ready guys, mau mulai dia bikin videonya. Oke, oke. Wah, dia balik lagi, kenapa nih guys? Wait, katanya. Apa guys? Kenapa dia ngeliatin petnya Bang Sapi ya? What enchant is that huge pumpkin? Oh, dia nanyain enchant huge pumpkinnya Bang Sapi. Tapi yang mana ya? Yang golden kah? Oh, the gold one katanya. Oke guys, kita kasih tahu aja. Enchantnya itu teamwork yang punya Bang Sapi. Apakah mau ditukar sama huge dragon? Mau dong, mau dong. Ayo, dia bilang apa nih guys? Kita tunggu. Oke, never mind. Ya, ternyata cuma nanya doang ya guys ya. Kirain mau dituker sama Huge Dragon. Ya udahlah, nggak apa-apa guys.
10 years later. Wah guys, dia lagi bikin video untuk closing gitu di videonya dia. Bang Sapi dadah-dadah aja di sini. Itu dia guys, ada logo star code-nya tadi kalau kalian lihat. Jadi itu beneran real si Razor Fish ya guys. Wah, di sini nih guys, Bang Sapi pengen kasih lihat. Ini dia guys, Huge Dragon-nya. Dikasih nama Haha Digito. Digito itu kan YouTuber luar juga ya guys. Wah, Bang Sapi mejeng di sini dulu aja nih guys, sambil kita liatin si Huge Dragon-nya ini. Ya, walaupun Bang Sapi belum bisa dapetin sih, tapi paling enggak Bang Sapi udah bisa lihat secara langsung penampakannya seperti ini ya guys. Wah, keren juga guys. Wah, gimana guys menurut kalian si Huge Dragon ini? Wah guys, ternyata si Razor Fish ini orangnya baik banget guys. Dia mau terima pertemanan Bang Sapi guys. Wah, 86.000 follower dia guys. Ya, walaupun Bang Sapi belum bisa dapetin Huge Dragon atau Huge Dog pada kesempatan video kali ini ya guys, tapi paling enggak kita udah berhasil lihat si Huge Dragon-nya dari dekat ya guys. Bentuk dan penampakannya seperti apa ya guys? Ya udah deh guys, doain Bang Sapi aja. Semoga kedepannya Bang Sapi bisa dapetin guys. Oh iya guys, kalau dari kalian ada yang punya, boleh guys coba ditawarin ke Bang Sapi. Komentar di bawah ya. Yaudah deh guys, paling videonya sampai di sini dulu ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe juga ya. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.